Untuk pemberdayaan usaha kami ada konveksi sama kerajinan sepatu. Usaha ini berdiri semenjak COVID. Belajar dari teman-teman. Di sini kan banyak UKM-UKM yang kebetulan banyak punya usaha online juga. Jumlah karyawan total mungkin sekitar 20-an lebih. Terdiri dari 50% santri yang sudah lulus dan sudah besar, yang 50% tenaga profesional. Untuk pembuatan sepatu ini alhamdulillah karena dulu itu masih manual ya, jadi tenaga manusia itu kan sangat terbatas. Kemampuannya mungkin sehari hanya 20 pasang, karena ada bantuan mesin press ini sehari bisa 2-3 kodi. Segi pendapatan alhamdulillah sebelum kemungkinan antara 150-200 juta tiap bulan. Nah, karena ada bantuan mesin ini akhirnya kan pekerjaan lebih cepat, bisa jadi 250-300 lah. Untuk manfaat dari mesin itu sangat banyak. Yang pertama pasti ketahanan lemnya nomor satu, itu pasti sangat kuat karena sudah dipres sepatu. Kalau dulu kan masih manual, masih tenaga manusia. Nah yang kedua, kapasitas pekerjaannya lebih banyak. Kalau tidak lebih banyak, bisa lebih cepat. Yang biasanya satu hari itu setengah hari sudah selesai dalam satu kodi. Pemasarannya full via online sih. Dari awal kita itu melalui dari Shopee ada, Tokopedia ada, Lazada juga ada, TikTok ada, hampir semua marketplace kita ada, dan kita juga menggunakan live streaming juga di setiap marketplace. Terima kasih kepada Kementerian Sosial yang sudi memberikan bantuan pemberdayaan mesin press sepatu yang sangat besar, dan ini sangat bermanfaat untuk kami. Semoga next usaha kami bisa lebih maju dan lebih lancar. Untuk teman-teman di seluruh Nusantara, kami santri dari Yayasan Abdul Latif mempunyai kerajinan sepatu lokal yang sudah standar internasional dengan harga yang sangat terjangkau. Silakan hubungi kami di 0811-3053-900 atau di marketplace bisa hubungi nanti dengan nama toko Servodio Official. Di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok. Terima kasih.